Seringkali kita terbaca atau mendengar ada yang tercampak keluar atau tersepit dalam kenderaan apabila berlakunya kemalangan jalan raya. Lebih pilu, mangsa yang tercampak itu merupakan bayi atau kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa dan kematian yang direkodkan pula meningkat saban tahun. Statistik Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS pula, mencatatkan 1,559 kematian kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dari tahun 2007 sehingga 2017. Adakah ibu bapa yang tidak prihatin atau kerajaan tidak tegas akan kepentingan penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak? Kupasannya bersama wartawan Nur Hidayah Adris. Memang malang tidak berbau, tetapi jika langkah awal diambil, mungkin kesannya tidak teruk. Kesedaran kepentingan penggunaan kerusi khas bayi dan kanak-kanak masih rendah dalam kalangan masyarakat. Kerusi ini membantu mengurangkan kemungkinan kecederaan pada tulang belakang jika mengambil kira peringkat awal perkembangan kanak-kanak. Dan meskipun Malaysia mempunyai undang-undang ketat mengenai pemakaian tali pinggang keselamatan, tidak kira bagi pemandu atau penumpang, tidak ramai yang peka mengenai kepentingan kerusi keselamatan kanak-kanak. Saya rasa ibu bapa kurang mendapat pendedahan tentang penggunaan child seat. Mereka lebih gemar letak anak mereka dekat belakang berbanding menggunakan child seat. Cuma harganya tak berpatutan dengan kemampuan yang ada. Kerana harga satu car seat itu melebihi daripada RM1,000 ke atas. Itu yang membuatkan kami kurang menggunakan car seat. Mengikut rekod juga, pendaftaran kenderaan baharu meningkat kepada 1.5 juta setiap tahun. Justeru, aspek keselamatan perlu ditekankan dan tidak boleh dikompromi. Kita ibu bapa, kita fahamlah sebab kita kena bawa dengan cermat kan. Tapi orang lain kita tak tahu kan, mungkin dia akan langgar kita ke macam mana. Jadi sebab peratusan untuk kita selamat tu lebih tinggilah berbanding kanak-kanak. Sebab kanak-kanak itu je kunci keselamatan mereka. Kerusi keselamatan kanak-kanak itu sendiri direka dengan satu ketahanan yang berbeza. I mean like dia punya tali pinggangnya yang kuat dan dapat menampung beban daripada kemalangan. Dan sudah semestinya kerusi keselamatan kanak-kanak ini direka bersesuaian dengan bentuk tubuh kanak-kanak itu sendirilah. Jadi memang dengan adanya bantuan keselamatan pasif ini dapat mengurangkan kadar keparahan terhadap kanak-kanak tersebut apabila berlakunya kemalangan. Tambahnya, pemakaian kerusi tersebut harus mengambil kira dua perkara penting iaitu berat badan dan ketinggian kanak-kanak. MIROS juga akan mengeluarkan satu garis panduan mengenainya menjelang kewajipan penggunaan kerusi khas berkenaan tahun depan. Terdapat segelintir ibu bapa yang masih selesa memegang dan meriba anak dengan alasan tidak mahu anak menangis. Walhal, tindakan itu amat berbahaya jika berlaku sebarang kemalangan. Justeru, penggunaan kerusi keselamatan bayi ini dapat mengurangkan kadar kecederaan ketika kemalangan. Biarkan anak menangis seketika daripada kita menangis selamanya. Nur Hidayah Adris melaporkan.